Guys, stop, stop. Please, don't skip this video. Guys, dikatakan pada baru-baru ini di mana semasa sidang pertama WTO, Indonesia menentang keras terhadap Uni Eropah di atas tindakan Uni Eropah dalam embargo Indonesia, guys. Hello guys. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Waalaikumsalam Muhammad. Guys, welcome back again to my YouTube channel. Aku Musa dan ini adalah channel YouTube aku guys, Musa bin Muhammadirin channel. Kepada subscriber, kepada viewer-viewer di luar sana yang baru saja terjumpa Musa channel, jangan lupa guys untuk memberi sokongan kepada Musa channel dengan menekan ataupun klik tombol subscribe, like dan komen di bahagian komentar di bawah. Dan kepada subscriber, kepada viewer-viewer di luar sana yang selama ini telah pun memberi sokongan kepada Musa channel, aku mengucapkan ribuan terima kasih guys. Kalian semua memang awesome, mantap, terbaik guys. Aku sentiasa mendoakan agar semua kalian di luar sana dipermudahkan segala urusan, dibukakan pintu-pintu rezeki, dihindarkan, dijauhkan daripada segala malapetaka dan juga dihindarkan daripada wabak COVID-19. Amin, amin ya rabbal alamin. Seperti biasa, hari ini kita akan buat sedikit lagi video reaction di channel Bagi-Bagi. Dan kepada subscriber di luar sana, jangan lupa untuk memberi juga sokongan kepada channel ini, kepada channel Bagi-Bagi, sebab channel ini banyak sekali menyalurkan informasi-informasi yang mantap guys. Dan kalau kita tengok judul video yang kita akan react hari ini, dikatakan di sidang pertama WTO, Jokowi menentang embargo Eropah demi membela Rusia guys. Wow. Jom guys, apa-apapun kita tonton dulu video ini, kita semak video ini seperti biasa di hujung nanti, baru kita akan bagi sedikit kita punya respon mengenai video ini guys. Apa-apapun, jom kita semak. Belarusia, Indonesia tantang balik embargo Uni Eropa di sidang pertama WTO. Ya kita hadapi, kalau ada yang menggugat, kita hadapi. Jangan digugat, kita mundur lagi. Dan sekali lagi, harus punya keberanian. Jangan sampai kita grogi gara-gara kita digugat di WTO. Kekuatan pertahanan kita sangat rapuh dan lemah. Yang ketawa, kenapa kalian ketawa? Pertahanan Indonesia rapuh, kalian ketawa. Kenapa guys? Yuk, kita simak video ini. Halo sahabat Bagi-Bagi, pembelaan Indonesia terhadap Rusia karena embargo Eropa sudah dimulai. Dengan dimulainya sidang penggugatan Uni Eropa terhadap Indonesia, membuat Jokowi tak gentar untuk melawannya. Pemerintah Indonesia sudah mengirimkan delegasinya untuk melawan Eropa. Untuk saat ini negara barat memandang Indonesia dengan sebelah mata. Indonesia dan Rusia terus berkolaborasi untuk menjatuhkan Uni Eropa. Akankah gugatan ini akan dimenangkan Indonesia? Dan apa dampaknya jika Indonesia kalah dari gugatan ini? Mari kita bahas. Sahabat Bagi-Bagi, pemerintah Indonesia sudah menghadiri sidang di depan panel Organisasi Perdagangan Dunia, World Trade Organization, sebagai tindak lanjut dari gugatan Uni Eropa atas kebijakan embargo minyak Rusia. Dalam rangkaian sidang yang dilaksanakan, panel melakukan pendalaman atas dokumen gugatan Uni Eropa dan dokumen pembelaan yang dilakukan oleh Indonesia. Rangkaian sidang diawali dengan penyampaian pandangan awal dan ditutup oleh pandangan penutup yang dilakukan oleh pihak-pihak dalam sengketa ini termasuk Indonesia. Sahabat Bagi-Bagi, dalam gugatannya, Uni Eropa berpendapat bahwa Indonesia telah melanggar komitmen anggota WTO untuk memberikan akses seluasnya bagi perdagangan internasional. Termasuk diantaranya produk minyak Rusia, yang secara nyata melanggar pasal 11 ayat 1 dari GATT 1994. Selain itu tim pembela Indonesia, yang dipimpin oleh Wakil Menteri Perdagangan bersama Deputi Bidang Pertambangan dan Investasi, yang dibantu oleh kuasa hukum pemerintah Indonesia, telah menyampaikan alasan kebijakan embargo Uni Eropa tak dapat dibenarkan berdasarkan ketentuan WTO, serta sejalan dengan alasan dibentuknya WTO di tahun 1995. Sahabat Bagi-Bagi, sebelumnya Presiden Joko Widodo menegaskan akan melawan dengan cara apapun terhadap gugatan yang dilarikan ke Indonesia. Jangan tarik-tarik kita ke WTO hanya gara-gara kita berada di pihak Rusia. Dengan apapun akan kita lawan, kata Presiden Jokowi. Presiden juga menceritakan bahwa saat dirinya menghadiri konferensi tingkat tinggi atau KTT G20 di Roma, Italia, pada 30-30 Oktober tahun 2021 lalu, memang banyak pemimpin-pemimpin negara yang memberikan perhatian mengenai sikap Indonesia yang berada di pihak Rusia. Padahal niatnya untuk membantu sekutu agar tidak ada tambahan krisis yaitu minyak. Di mana Presiden menyampaikan kepada pemimpin-pemimpin negara itu, Indonesia ingin mengembangkan hilirisasi dan juga industrialisasi dari bahan mentah.
Wah, negara Eropa tidak bersyukur mau dibantu Indonesia ya bos. Sahabat bagi-bagi, dengan adanya hilirisasi, Indonesia dapat membuka lapangan kerja seluas-luasnya bagi masyarakat di dunia, terutama di Indonesia. Presiden Joko Widodo juga mengambil kebijakan untuk membeli minyak Rusia. Kebijakan itu diambil dengan mempertimbangkan bahwa nilai ekspor akan lebih menguntungkan apabila minyak Rusia diubah menjadi komoditas yang lebih bernilai di Asia. Sebagaimana diketahui, Rusia memang merupakan pengekspor sejumlah komoditas penting dunia, terutama Eropa. Tak hanya minyak dan gas, tapi juga batu bara hingga sejumlah mineral seperti platinum, aluminium, hingga pangan seperti gandum. Dalam data World Top Expert Minyak Mentah, minyak bumi olahan batu bara emas dan besi-besi baja menyumbang 45,6% dari total ekspor tahun lalu. Embargo yang diberikan Uni Eropa terhadap Rusia memang tidak ada apa-apanya. Sahabat bagi-bagi, rentetan sanksi dari Barat hingga kini ternyata belum mampu melumpuhkan Rusia. Indonesia menjadi juru selamat Rusia menggantikan Jerman sebagai tujuan ekspor terbanyak. Indonesia telah mengambil alih Jerman sebagai pembeli terbesar energi Rusia sejak dimulainya perang di Ukraina. Dikutip dari CNBC Internasional, Uni Eropa juga gagal menyepakati embargo minyak Rusia. Namun para diplomat juga masih akan mencoba membuat kemajuan serupa menjelang KTT para pemimpin Uni Eropa di Purazil beberapa hari ke depan. Keberhasilan Indonesia untuk melawan Uni Eropa di WTO memang cukup kecil, pasalnya anggota negara Eropa sangat banyak dan keroyokan untuk menghadapi persoalan ini. Namun Indonesia dan Rusia tidak gentar jika kalah dari gugatan Uni Eropa dan negara-negara lainnya. Ketegasan dan ketidakpastian ini disampaikan Presiden Joko Widodo dalam konferensi persnya. Sahabat bagi-bagi, Presiden Jokowi menegaskan embargo yang dilayangkan Uni Eropa terhadap minyak Rusia tidak bisa memperbaiki ketegangan yang ada di Ukraina. Sebab ini krisis ekonomi yang sangat berpengaruh pada sistem di dunia. Sekeras apapun usaha Uni Eropa untuk embargo, Rusia tidak akan menghentikan ketegangan dengan Ukraina. Indonesia akan mendukung penuh Rusia dengan mengimpor minyak secara besar-besaran. Selain itu, Presiden Jokowi juga mengatakan, kalau Indonesia kalah dalam gugatan ini tidak apa-apa, tetapi kalau menang akan bersyukur dan membuat Paman Putin tersenyum. Sanksi demi sanksi sudah dilayangkan ke Indonesia, dan Indonesia sudah mulai menghadapi tuntutan dispute settlement di WTO. Ini merupakan gugatan keberatan atas kebijakan Indonesia oleh Uni Eropa, di mana Indonesia memberlakukan pembelian minyak Rusia walaupun dibayangi sanksi Barat. Proses gugatan Uni Eropa terhadap Indonesia terkait larangan pembelian minyak Rusia masuk dalam nomor gugatan DF-592TO pada sidang pertamanya. Delegasi Indonesia menyampaikan alasan kebijakan larangan yang dilakukan Uni Eropa sangat tidak wajar, dan hanya memperburuk situasi ekonomi dunia dalam ketegangan yang terjadi. Sementara itu, sahabat bagi-bagi, Uni Eropa berpendapat bahwa Indonesia telah melanggar komitmen AUTO-TO-WTO untuk memberikan akses kepada Rusia dalam perdagangan internasional. Termasuk diantaranya pembelian minyak Rusia yang secara nyata melanggar pasal 11 ayat 1 dari Kesepakatan Umum tentang Tarif dan Perdagangan. Sahabat bagi-bagi, jadi menurut delegasi Indonesia, jika Uni Eropa menang gugatan, pemerintah Rusia akan membuat aturan baru yang nantinya membuat negara-negara Eropa berpikir ulang untuk melanjutkan embargo yang telah mereka sepakati. Salah satunya dengan mengubah dolar menjadi rubel. Selain itu, Presiden Jokowi sebelumnya menyebutkan bahwa Indonesia kemungkinan akan kalah atas gugatan di WTO itu. Namun ia menilai bahwa yang terpenting dengan melakukan pembelian minyak Rusia, Indonesia bisa mengubah tata kelola dalam negeri. Bagaimana menurut sahabat bagi-bagi, apakah Indonesia akan menang melawan Uni Eropa? Tentunya kalah dan menang pada Indonesia itu tidak berpengaruh karena Indonesia adalah negara besar yang tidak bergantung pada negara lainnya. Merdekalah kita seutuhnya, merdeka! 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 Kalau kita tengok beberapa bulan yang lepas di mana konflik daripada Rusia dan juga Ukraina meninggalkan kesan kepada kita, sampailah pada hari ini dalam pelbagai aspek di mana semua harga-harga barang, harga-harga minyak dunia naik dengan begitu drastik. Kita dapat nampak bahawa Rusia sebenarnya memainkan peranan ekspor yang terpenting dalam menghasilkan gas, minyak. Dan jika Rusia lari daripada mengekspor segala minyak, gas dunia, dia akan meninggalkan kesan yang begitu nampak sekali pada hari ini.
Dan di sebalik daripada konflik itu, kita dapat nampak bahwa Amerika Syarikat dan juga sekutu-sekutu dia, di mana akan mengembargo mana-mana negara yang akan menjalinkan hubungan ekonomi dengan Rusia. Dan kalau kita tengok, Indonesia kan negara yang non-blok, yang tidak berpihak kepada mana-mana. Dan kalau kita tengok, Indonesia akan membuat pembelian minyak ataupun gas kepada Rusia. Dan dikatakan jika Indonesia dan beberapa negara-negara yang lain seperti mungkin India dan juga beberapa negara yang lain, jika melakukan hubungan ekonomi kepada Rusia, di mana Amerika Syarikat dan juga sekutu-sekutu dia akan melakukan embargo kepada negara itu. Wow, masalah guys kalau embargo. Dan daripada permasalahan itu, semasa sidang pertama WTO, ada beberapa wakil daripada Indonesia di dalam persidangan itu mengemukakan masalah utama dalam aspek mengembargo. Kita dapat nampak bahwa Indonesia ini merupakan supply bahan-bahan mentah yang memang sangat-sangat diperlukan oleh dunia pada masa ini. Tetapi sebelum mengekspor bahan mentah itu, di mana Indonesia melakukan satu konsep iaitu melakukan hilirisasi. Selepas hilirisasi, barulah Indonesia akan mengekspor bahan-bahan mentah itu. Tetapi itu pun sebenarnya mendapat kutukan keras daripada semua sidang WTO. Dan kita dapat nampak bahawa Indonesia pada semasa sidang WTO itu memberitahu kepada audiens, seandainya semua mengembargo Rusia daripada terus mengekspor minyak, dan kita tahu bahawa minyak pada masa kini harga dia begitu tinggi sekali disebabkan Rusia tidak mengekspor minyak. Jadi oleh sebab kita tahu Rusia tidak mengekspor minyak dan Amerika Syarikat dan juga sekutu-sekutu dia melarang untuk Rusia mengekspor minyak di luar daripada Rusia, dan kita pun mengembargo negara-negara itu. Jadi daripada permasalahan itu, Indonesia mengemukakan persoalan. Kenapa mahu terus mengembargo Rusia? Sedangkan pihak Amerika Syarikat dan sekutu-sekutunya mengembargo Rusia daripada terus mengeluarkan ataupun mengekspor minyak. Tetapi kalau kita tengok pada tahun ini saja, di mana Rusia dapat mengekspor minyak seperti biasa, kita dapat nampak bahawa banyak negara-negara di luar daripada Rusia sebenarnya masih lagi menjalinkan hubungan perniagaan bersama dengan Rusia. Macam mana Amerika Syarikat? Dan kita dapat nampak sebenarnya sikap tegas Indonesia semasa sidang pertama WTO ini untuk membackup Rusia. Walaupun kalau kita tengok negara Indonesia ini hanyalah dapat bersuara dan tidak mendapat undi yang majoriti semasa sidang pertama, at least lah sekurang-kurangnya Indonesia dapat menyuarakan benda yang betul. Dan diharapkan apabila Indonesia menyuarakan benda yang betul ini semasa sidang WTO, mendapat sokongan majoriti lah. Tetapi biasalah, sebab kalau kita tengok sidang WTO itu dimonopolikan oleh Amerika Syarikat dan sekutu-sekutunya, tidak hairanlah apabila Indonesia menyuarakan di dalam sidang pertama WTO, Indonesia akan mendapat hanyalah dalam minoriti undian semasa sidang WTO. Biasalah, benda ini tidak mustahil guys. Okeylah guys, apa-apapun kita mendoakan agar Indonesia hari ke depan agar terus dapat diberikan kekuatan untuk menegakkan kebenaran, dapat membantu masyarakat di Indonesia sendiri dan juga di luar daripada Indonesia. Dan apa-apapun, aku mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua subscriber yang sudah pun menonton video ini, dan jangan lupa untuk klik button subscribe, like dan komen di bahagian komentar di bawah guys. Dan akhir kata daripada Musa Channel, thanks for watching my video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you the next video guys.